Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kesempatan kali ini saya akan uh, memperkenalkan ya, uh, tools yang sudah kita buat. Nah, tools ini fungsinya untuk teman-teman yang mengembangkan sistem uh, yang terintegrasi dengan Satu Sehat ya. Nah, tools ini digunakan untuk uh, mengenerate URL KYC ya. Nah. Nanti untuk toolsnya kita buatkan ada dua versi. Nah yang pertama di sini ada untuk versi web. Nah ini bisa nanti eh, bah, akses URL ini ya yang dari sini. Kemudian ada versi yang untuk rest client ya. Atau eh, nanti kita coba kita sekaligus uji coba memakai Postman untuk demo ya. Nah eh, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan tools yang versi websitenya nah di sini kalau misalkan nanti sudah dibuka linknya ya nanti tampilan awalnya seperti ini kita login terlebih dahulu nah untuk usernya boleh di menggunakan user ya Usernamenya itu boleh isi user nah kemudian untuk passwordnya juga sama boleh diisi dengan user nah nanti uh, langsung saja klik tombol masuk nah kemudian nanti ada uh, tampilan seperti ini boleh langsung saja klik go to index Nah, setelah itu kita masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sebelah kiri di sini ada eh, menu untuk satu sehat. Nah, boleh langsung diklik, kemudian nanti ada muncul drop down untuk KYC ya. Nah, boleh diklik langsung menunya. Nah, nanti pada saat diklik menunya akan terbuka eh, untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi eh, sebelum kita mengenerate KYC-nya, di sini kita harus uh, mengenerate tokennya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada out url ya. Nah, ini boleh diisi dengan uh, URL uh, uh, untuk mengenerate token satu sehat ya. Bisa langsung diisi di sini. Kemudian client key. Nah, client key ini boleh diisi masing-masing sesuai uh, akun uh, yang digunakan pengembang masing-masing ya. Boleh langsung pada saat mendaftar satu sehat. Nah, client key-nya diisi di sini. Kemudian secret key-nya juga sama. Uh, yang didapatkan saat mendaftar sebagai pengembang satu sehat boleh diisi di sini. Nah, kemudian uh, organization juga sama ya, organization ID-nya boleh dimasukkan di sini. Nah, kalau misalkan sudah diisi, uh, bisa langsung klik tombol generate token. Nah, ini saya coba contohkan diisi. Nah, kemudian kalau sudah diisi seperti ini boleh langsung e, klik tombol generate token ya kalau sudah sesuai isiannya e, nah nanti akan ada responsnya dan tokennya akan masuk ke e, isian yang ada di sebelah kanan ini ya untuk tokennya nah kalau sudah generate token kita bisa langsung men-generate kyc-nya ya nah di sini kita masuk ke isiannya yang pertama ada kyc url-nya nah ini boleh diisi dengan url yang digunakan untuk menjenet kyc-nya dari satu sehat ya Kemudian agent name. Nah, agent name ini diisi dengan e, nama petugas yang akan melakukan validasi e, KYC-nya siapa. Nah, boleh diisi di sini. Kemudian agent nick. Nah, ini juga sama adalah nick dari petugas yang melakukan validasi KYC-nya ya terhadap pasien. Nah, nanti boleh dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada public key. Nah untuk public key ini bisa didapatkan ya dari e, dokumentasi resmi untuk panduan integrasi satu sehatnya. Ya ada di PDF-nya di sini ada ada di file PDF-nya boleh langsung di copy saja. Kemudian dimasukkan di public key ini. Nah kemudian kalau isiannya sudah sesuai ya sudah terisi semua sudah masuk, nah bisa langsung klik tombol generate KJC. Nanti di sini sudah akan langsung memuncul sebuah browser baru, ya, yang akan e, masuk ke halaman verifikasi pengguna aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, dari sini bisa langsung dimasukkan kode akses yang terdapat di e, HP pasien, ya, atau di aplikasi Satu Sehat Mobile yang digunakan oleh pasien. Nah, nanti seperti ini teknisnya. Nah, kemudian kita lanjut ke... Uh, yang tools versi res client ya, ini saya close. Nah, saya coba buka postman di sini. Nah, di sini kita sudah membuat untuk uh, collection ya, KYC API. Nah, di sini nanti kita share untuk uh, format JSON-nya biar bisa langsung diimport Ya, nah cara importnya bagi yang belum tahu bisa langsung saja di postman-nya klik import, kemudian select file nah nanti bisa dicari ya file json-nya yang mana langsung saja dipilih maka nanti akan otomatis koleksinya e, masuk ke postman nah di sini ada dua endpoint ya yang pertama untuk generate tokennya kemudian generate kyc-nya nah kita harus sorry sebelum lanjut ya kita harus setting dulu variabelnya nah di sini ada kita klik yang di sebelah sini kemudian kita cek ke tab variables Nah di sini ada auto URL, ada client ID, ada secret key, ada organization ID, dan uh, ada kayak cbs URL dan lain sebagainya ya. Nah ini harus diisi terlebih dahulu sebelum kita uh, melanjutkan. Nah yang wajib diisi mungkin adalah uh, client ID, kemudian secret key dan organization ID ya. Nah untuk untuk yang lainnya uh, boleh diabaikan nah kemudian kalau sudah dilengkapi e, bisa langsung e, generate tokennya terlebih dahulu nah kita buka generate token kemudian boleh langsung klik send ya nah di sini sudah berhasil untuk tokennya sudah terbuat e, nah kemudian kalau sudah bisa langsung ke endpoint yang generate KEC nah untuk generate KSC di sini ada beberapa yang harus dirubah ya di bagian bodinya. Nah di bagian body di sini ada agent. Nah ini petugas atau karyawan yang melakukan validasinya nanti siapa ya. Kemudian ada nicknya. Nah ini dimasukkan di sini. Nah yang kalau sudah sesuai semuanya bisa langsung klik send ya. Nah nanti akan ada respon yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada datanya. Yang ada URL-nya ya, nah untuk e, mengakses URL ini bisa langsung coba klik e, "melakukan kontrol". Klik ya di sini. Nah, nanti ini sama akan membuka e, tab baru di browser yang e, membuka halaman verifikasi pengguna aplikasi satu set mobile. -nya. Nah, jadi seperti itu, kita ada dua tools ya: yang pertama versi website, dan yang kedua versi e, REST client. Baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.